Ribuan pekerja lokal yang bekerja di kawasan industri pabrik smelter di Kecamatan Morosi Konawe melaksanakan vaksinasi booster. Tercatat hingga kini sudah ada 16.000 lebih pekerja lokal yang telah menjalani vaksinasi booster yang dilakukan perusahaan. Salah seorang karyawan Rasmin mengatakan senang dengan vaksinasi ini karena tak repot lagi mencari tempat untuk vaksinasi booster. Di mana vaksinasi booster ini yaitu pertama membantu daripada sistem ataupun penyebaran COVID-19 khususnya Omikron. Dan saya berterima kasih pada perusahaan yang sudah menyelenggarakan, yang sudah menyediakan tempat khususnya vaksinator, di mana di sini karyawan tidak pusing lagi, mereka pergi vaksinasi kemana saja. Jadi dengan adanya penyelenggaraan di perusahaan Fitur Tangan Dingin Indonesia ini semua membantu khususnya karyawan yang bekerja di Fitur Dragon Nickel Industri. Sejak tahun lalu hingga saat ini, karyawan yang bekerja di kawasan Fitur Dragon Nickel Industrial Park dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan vaksinasi, telah melakukan vaksinasi. Akibat mewabahnya varian virus baru Omicron dan dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan kawasan industri juga mendukung program pemerintah, perusahaan menyelenggarakan vaksinasi booster. Selain untuk melindungi pekerja lokal, percepatan vaksinasi booster ini juga untuk menekan jumlah kasus COVID-19 yang terus naik. Tim Liputan melaporkan dari Konawe.